Oke, teman-teman YouTuber semua ya, berjumpa lagi dengan kami Agung Rosa Elektronik. Kali ini saya akan berbagi vlog menyortir scrap ya, panel ya, teman-teman ya. Berhubung ini apa harganya kurang stabil, jadi kita sortir ini yang ada di sini ya, panel-panel. Kita sortir super MPEG, MPEG super, MPEG B, panel super, dan ada juga ini kemarin dapat ini juga ya, panel Telkom ya teman-teman ya, kelihatan ya Telkom. Nah ini yang dinamakan blok kuning ya teman-teman, blok kuning. Untuk saat ini kita membeli di angka Rp230.000 per kilo ya, blok kuning ya teman-teman ya. Nah ini seperti ini, tapi kemarin cuma dapat ini kurang lebih 1 kiloan lah ini ya, dari kawan kita. Ada 2 biji ya, sama yang ini sama blok kuning juga masuknya ya, cuman nggak begitu pun, tapi ini masuk blok kuning karena lumayan fitnya. Nah ini baliknya ya teman-teman ya. Oh iya, bagi yang baru pertama kali nonton channel ini, mohon di subscribe ya teman-teman ya, agar bisa menjalani cinta dari elektronik. Saat ini kami informasikan juga untuk pemain ninja ini harap berhati-hati ya teman-teman ya, harga masih belum stabil, padahal perkiraan kita kemarin harga sudah stabil, ternyata masih belum ya, masih berubah-berubah ya. Ini tadi kita dikabarin sama dirjen kita, katanya harganya turun lagi, pusing juga ini. Ini padahal pengambilan dan kemarin loh masih mahal ini saya ngambil. Oke, kita rekap biar harus kita kirim. Ya kemungkinan kalau bulan ini mungkin rugi ya teman-teman. Lagi orang harganya yang memang turun, tembaga turun, dan semuanya jenis rosaan semua turun. Saya tetap semangat aja, yang penting masih jalan ya teman-teman. Ini rempeknya nanti kira-kira dapat berapa ya teman-teman. Kita nutup juga 24 juta ini ya, kalau nggak nutup ya sudah, kemarin kursnya ya kemana lagi. Ya bagi teman-teman yang mau kirim-kirim, monggo bisa kirim-kirim ya, di alamat bisa jadi lawang ikut Bucak Wangi RT5 RW2 ya teman-teman. Nanti kita sortir di sini, bagi yang belum paham kita nota, dananya kita transfer ya teman-teman. Yang terakhir kita mana, ada banyak kawan-kawan kita yang kirim kemarin ya. Bagi pemula-pemula nggak usah khawatir, barang sedikit juga kita terima ya teman-teman. Nanti kita ajarin sampai mahir ya, kalau jarak jauh kita ngajarinnya lewat kita, lewat video ya. Tapi mohon maaf bagi yang belum pernah ngirim, kita tidak bisa mengajari ya teman-teman ya, soalnya untuk mengajari yang sudah pernah ngirim nanti tanya-tanya lewat dia monggo, tapi kalau belum pernah sama sekali paling kita nanggepinnya 1-2 kali ya teman-teman, takutnya untuk nanti udah pinter barangnya dijual ke yang lain. Jadi kalau mau belajar minimal ngirim 1 kali lah, itu totalan 500 atau 1 juta nggak apa-apa, yang penting pernah ini.
WA, video, ditanya-tanyakan monggo. Itu ya bosku ya. Nah ini kabar bagusnya ini untuk saat ini yang harga masih stabil itu di baterai HP. Kita masih menampu di angka 20.000 per kilo ya, monggo yang dari luar kota mungkin 20.000 per kilo baterai HP. Yang penting masih ada konektornya ya teman-teman. Dan untuk HP kiloannya turun gratis. HP bijiannya paling ya kalau Nokia kita ngambil sekarang HP Jepang A itu di angka 11.000 ya teman-teman. Untuk Jepang B nya kita nanti diangkat ke 8.000. Untuk HP Cina nya itu diangkat 4.000 ya teman-teman. Harganya masih ya, ini benar-benar infonya kenapa kok harga turun, ini harga scrap. Ternyata kita cari informasi harga emas turun lumayan banyak ya. Oke, saya rasa untuk vlog kali ini itu aja ya teman-teman. Nanti kalau kita sudah sortir, kita tuju lagi jenis-jenisnya ya teman-teman. Sementara itu dulu. Jangan lupa yang baru menonton di like dan di subscribe ya. Kita di sini saling berbagi edukasi tentang limbah elektronik ya teman-teman. Oke, salam sukses selalu dari Agung Rosok Elektronik. Terima kasih.